Pemirsa, sekumpulan penggembala kambing dan sapi di Kabupaten Cianjur menggelar upacara memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78 tahun. Meski sederhana, demi kecintaannya terhadap tanah air, pelaksanaan upacara pun berlangsung hikmat. Tak biasanya, upacara peringatan HUT kemerdekaan RI biasanya dilakukan oleh unsur TNI, Polri, pemerintah, serta masyarakat. Namun warga di kampung Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, sambil membawa kambing dan dombanya, sejumlah warga pengembara ini sangat antusias menggelar upacara di tengah sawah. Dengan sikap hormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya di bawah panasnya terik matahari, para pengembala ini menengadahkan kepalanya menghadap bendera merah putih yang berkibar. Meski demikian, mereka mengaku kecintaannya terhadap bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka sangatlah besar. Tak terasa dari para pejuang kemerdekaan terdahulu, membuahkan hasil membawa bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Walaupun kita tukang ngangun, walaupun kita sehari-harinya dengan kambing, tapi rasa patriotisme kita sama NKRI masih melekat gitu, Pak. Harga mati gitu ya? Harga mati NKRI. Mereka berharap kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak disia-siakan oleh generasi penerus bangsa dan selalu menghormati serta mengingat jasa-jasa pejuang kemerdekaan. Heri Setiawan, Bandung TV.